yang berbelanja online pada saat ini baru 31 juta. Potensi yang diharapkan secara e-commerce akan sangat besar dan akan sangat banyak room to grow. Kami juga berinovasi khususnya untuk teknologi dengan membuat yang namanya Infinity Scroll App. Dibandingkan dengan offline, mungkin harganya jauh atau sedikit lebih murah. Kayaknya sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang suka diskon.